Jadi nak top up 2000 ni, anak dah 8000 nak top up 2000 ni. Mana nak duit nak cari, nak cekor duit. Tak pun haji eh. Sekali pergi, keluar notis ke depan tak boleh keluar duit. Masuk duit boleh, keluar duit tak boleh. Sehingga diberitahu kelak. Tak ada tarikh macam tu. Sehingga diberitahu kelak. Bila kelak, entahlah. Pengsan kita tuan. Abang kakak sekalian. Itu contoh lah kan. Bukan kata siapa haji tu tak benar. Tak, jangan sebut macam tu. Contoh. Ni kalau simpan duit amanah ni kena amanah betul lah. Simpan betul kan. Sebab itulah malaikat ni dia amanah. Orang taklah suruh dia buat. Dia tak pernah tanya pun. Eh, kenapa kau hantar aku dekat sana? Kenapa kau hantar? Aku ni letih penat kau tahu tak? Tak ada. Malaikat ni dia tak letih penat, tak letih letih. La tak perlu sinatu wala naub. Itu Allah Ta'ala eh. Bukan malaikat tu air kursi kan? Dia bukan letih letih kalau letih penat, tak ada. Dia macam kita. Kita dia letih penat. Ustaz macam mana pun dia letih penat. Kalau tak, takkan dia KI kolab. Penat tak tahu dia pun. Tengah-tengah ceramah tiba-tiba pesan. Penat tu. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Saya pun hebat. Kalau macam saya pula juga penat. Sebab naik bas tu rumah. Naik teksi tu teksi. Bawa jenjeng beg. Jalan kaki sana. Semua pakai kaki kan. Memanglah kalau saya kolab, saya ceramah, boom. Boleh lah, logik lah siap saat semi itu. Masuk hospital, hospital KPJ rupanya lah. Patutlah siap Ustaz, patutlah siap dia tak ada kereta ni. Walau pernah sangat sampai kolab masuk hospital. Rupanya ada jantung pun Ustaz. Allah. Bolehlah percaya kan. Syukur Alhamdulillah kan. Ini nak pakai kereta ni, so ni tak tahu boleh ni. Apalah ujian orang tak nak duga lagi tak tahu. Minta-minta janganlah berat sangat. Kalau duga ke pun duga, tapi janganlah berat sangat. Tak larat dah rasanya. Wallahu'alam. Nak kata malaikat bukan macam kita lah. Ya, sebab malaikat ni dia ada akal tapi tak ada nafsu. Nafsu tak ada, hati pun tak ada. Kalau taklah katalah kalau taklah maki malaikat ni. Ada malaikat nak lawan? Kalau hangguh kau, bodoh, mangkuk ayun. Misalnya kata kan? Ada tak malaikat ni nak lawan? Nak lawan, nak berasa hati ke? Tapi manusia ada perasaan kan? Oh, kau kata aku mangkuk ayun dia. Oh, kau kata aku bangang dia. Oh, kau kata aku bodoh dia. Kau tengok nanti. Sebab manusia ni dia ada nak. Bila ada nafsu, dia ada nafsu amarah, dia rasa marah kan? Ada perasaan kan? Dia emosi kan? Itu dia eh? Wallahu'alam. Mereka bukan lelaki dan bukan perempuan, bukan jin dan bukan syaitan. Betul tak tu? Jadi malaikat dia tidak ada jantin. Jantinlah. Ada tadi satu orang, satu tuan tanya, Ustaz, jin ada pulsa tak? Saya kata, saya tak tahulah. Saya buat saya bukan jin. Tapi mungkin juga ada. Sebab jin itu ada lagi perempuan, tak mustahil jin pun ada pun pulsa. Dua jantina. Manusia pun ada. Manusia pun ada. Manusia pun ada. Cuma dari segi hukumnya, manusia yang ada dua jantina pulsa ni, dia boleh memilih. Sama ada nak menjadi lelaki ataupun perempuan, mengikut kecenderungan dia. Dia faham tak eh? Kalau dia rasa lebih pada lelaki, jiwa dia lebih pada lelaki, buatlah macam mana nak adjust supaya jadi lelaki. Kalau dia jadi perempuan, adjustlah macam mana dia untuk jadi perempuan. Okay, kedudukan dia dari segi saf dalam solat, dia berada di belakang belakang kanak-kanak lelaki itu dia. Kalau perempuan, kalau perempuan depan kanak-kanak apa ni, depan kanak-kanak perempuan tu dia. Kalau dia biru beri semua hal. Taklah maksudnya ikut kecenderungan dia lah. Kalau dia lelaki pakai kain pelekat, pakai sokok, pakai ketaya, pakai jubah, dia belakang kanak-kanak. Kalau dia tu pakai telukung macam perempuan, jalan pun dah melenggok-melenggok dah, tapi kita boleh tetap jadi pusat.
dia duduk depan sekali. Akak belakang, kanak-kanak perempuan depan akak, depan kanak-kanak perempuan tu dia. Usah. Boleh faham kan? Wallahualam. Tapi dia boleh pilih, dia boleh pilih. Orang macam ni boleh membuat pembedahan jantina. Boleh. Tapi nak transgender tak boleh, haram. Lelaki macam siapa tu, Safiah kan? Safiah yang buta ubat kan? Muka dia memang sampai sekarang ni saya rasa muka perempuan dia tak boleh ubah tu. Nak ubah satu je dia kena sepasang jambang Arab. Macam Kun Anta Hamud Al-Qudir. Tu kau nampak lelaki dia. Dia kena macam tu, nak buat nampak lelaki. Saya kalau Safiah dia tanya, Syafi'i dia tanya kepada saya, ustaz, macam mana saya nak nampak sebagai seorang lelaki? Senang je. Pasang janggut, pasang jambang macam Hamud Al-Qudir. Mengharap. Handsome. Sebab menantu ke? Tak sangka. Bekas maknya je menantu saya. Tengok sekali dia kahwin dengan anak aku. Kena anak aku. 5 anak. Aku tak power. Sebab kata Syafi'i ni tadi, cabaran dia ialah macam mana dia nak ada keinginan pada perempuan. Sebab sekarang belum ada. Sebab dia dah bertahun-tahun terperangkap. Jiwa perempuan terperangkap dalam diri dia. Dia nak buang jiwa perempuan tu macam mana. Tu cabaran dia yang saya baca lah. Saya faham. Macam ada seorang yang sebelum ni kan, yang jadi ustaz pendakwah di Bangi kan, di Ilim. Saya pun nama dia. Ada seorang sebelum macam ini dia. Memang kita tengok gambar dia sebagai perempuan ni. Ya Allah, saya pun aku tak apa kak. Saya tak cakap, akak cakap, saya tak cakap. Akak tak will kan. Memang betul lah tu. Sebab manjah ni dia, bila dia lembut, dia nak jadi perempuan, dia akan buat macam mana, dia akan buat diri sendiri betul-betul perempuan.